Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ad-darsut tasi'u, pelajaran ke-9. Ya, yang kemarin ini kita murojaah sedikit. Kita ulangi sedikit. Darasna fi al-liqa'il madhi ad-dars an na'at wa man'ut. Kita sudah pelajari tentang na'at dan man'ut. Na'at au bi istilahin akhar, atau dengan istilah lain sering juga dibilang sifat, sifah wa mausuf. Ya, sifat mausuf. Jadi na'at sifat, man'ut itu mausuf, sinonim ya. Nah, contoh yang sudah kita bawakan kemarin, kita bawain di sini saja. Jadi Abbasun tajirun. Ya. Ini mubtada ya. Mubtada karena kata benda berada di awal kalimat. Ini mubtada, ini khabar. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, ghaniyun di sini ini sebagai na'at, sifat untuk si man'ut ini. Oke, na'at mengikuti man'ut dalam 4 hal yang sudah kita sebutkan kemarin. Yang pertama, dia ikut muzakkar atau mu'annasnya. Ini sudah kita tulis ya, teteh. Atau mu'annas. Yang kedua, dia ikut nakiroh atau ma'rifah. Di sini kan nakiroh, nakiroh. Kemudian dia ikut mufrad. Kalau dia mufrad, mufrad. Dan terakhir, dia ikut i'rab. Ya, kita bilang aja harokat dulu buat mempermudah. Jadi harokatnya dhammah, di sini juga dhammah. Ya, ini pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Hadza darsuna fil liqa'il madhi. Fahimtunna ya ummahat? Sudah dipahami? Insyaallah. Man'ut tam na'at ya. Na'at man'ut ya, sifat mausuf. Jadi intinya na'at sama man'ut itu harus sama persis. Harus sama persis. Seperti ini. Harus sesuai. Ini semua bentuk na'at man'ut. Nah. Terus 4 berapa? Ini sudah teh kita baca. Sudah, Mbak? Sudah. Muhammadun tolibun. Udah. Odi. Sudah ini? Sudah. Kemarin. Sudah. Nomor 2 PR-nya itu. Ini PR. PR-nya. Ini. Nomor 3 belum ya? Belum. Ya. Nomor 3 dha' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Letakkan pada tempat berikut ya, tempat ini. Pada tempat kosong pada kalimat-kalimat berikut man'utnya yang sesuai. Nah, kalau di atas ini diminta na'at ya. Kalau ini man'utnya, na'atnya sudah ada, ini semua na'at. Sekarang man'utnya ini minta. Barakallahu fiik, kita langsung mulai ke ya rakam wahid. Nomor 1. Siapa nomor 1? Enggak ada ya. Nomor 2. Berarti nomor 2 langsung. Saya nomor, ya. Ya, nomor 1 kok nomor 11 saya. Ya? Oh, berarti ini salah. Salah. Salah ketik kali teh ya. Oke, nomor 1 Teh Ani. Coba Teh Ani. Nomor 1 Al-Aribatun. Al-Arabiyatu. 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 Al-Arab berarti Arab ya. Arabiyah ya. Arabik. Arabia. Arabia. Ya.
Oh, syahadat. Syahadatan itu mudah ya, Ta, Ustaz Ya, ya? mudah. Berarti yang Bahasa. dicari bahasa ya? Kemarin tuh udah ya bahasa sekut. Oh. Di PR itu ya ada Oh, di PR. jadi ya. Logo, logo ya, salah ya. Nah. Ya, ya bukan ya. Arabiatun al-logo, algo, Lugotun. al-lugotun. Ya, nggak pakai al teh, nggak pakai alif lam. Enggak ya. Karena kita lihat di sini sifatnya dia nggak ada alif lam. Dia harus ngikuti si ini. Berarti si ini nggak ada alif lam. Oke, langsung ditulis teteh semuanya, jangan dibiarkan kosong. Ya, al-arabiyatu lughatun. Lugotun. Ya, lughatun sahlatun. Nah, barakallahu fiik. Rakam isnin, Mbak Irmo. Naam, Ustaz. Ammarun titik-titik ilghoniyun. Rakam isnin hadha. Oh iya. Ya. Ana titik-titik kodimun. Ya. Saya titik-titik lama. Ana mudarrisun qadimun. Ya, ana mudarrisun qadimun. Kalau saya di sini kalau guru laki-laki yang ya, baru senior. Yang baru, yang lama ya, senior. Kalau di sini qadimatun. Mudarrisatun? Iya, berarti di sini harus mudarrisatun ya. Barakallahu. Wiki barokumu. Nah, selanjutnya rokum salasah TFV. Hadirah. Ammar. Nah. Hadirah pasti. Ammarun tajirun goniun. Ya, tajirun. Tajirun. Goniun. Nah, terjemah diterjemahkan. Ammar pedagang yang kaya. Ya, Ahsanti. Rokem arba'ah, Teseli, tafadhali. Salam Ustaz. Nomor arba'ah. Hadza maksurun. Hadza kolamun maksurun. Ya, kolamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Ya. Nah. Khamsah. Rokum khamsah siapa? Teh Syifa. Namo Ustaz. Faisal. Faisalun. Faisalun. Talibu kaslanu. Ya, talibun kaslanu. Talibun kaslan. Iya, artinya Faisal siswa yang malas. Ya, Faisal siswa yang malas. Barakallahu fiik. Nah, saya Cici enggak masuk ya? Enggak ada kabar ya. Nah, Ustaz tadi belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Oke. Okay. Baik, sekarang nomor 4. Iqra, bacalah kaslanu. Kita baca semuanya. Kaslanu. 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 Jau'anu. Jau'anu. Atshanu. Jau'anu. Atshanu. Ghadbanu. Ghadbanu. Mal'anu. Mal'anu. Tadi apa tak atau sau? Atushanu, atushan. Tonya maru apa emaru? Bulat apa baharokat? Enggak ato, atushan. Ato ya, santolan ya. Atushan. Artinya apa nih tat? Maaf. Ya, satu-satu kita terjemahkan. Hai, oke. Kaslan pemalas ya.
jauhan yang lapar, orang yang lapar, dan yang haus, korban yang marah, mal'an yang penuh. Kenyang ya Ustaz. Kalau kenyang nggak kenyang dia syaba'an. Okay. Oh beda ya. Ya syaba'an. Syaba'an. Oh salah ya. Ya. Syaba'an yang jadi kita bisa saya lapar ana jau'an, ana atshan, ana ghadban, ana kaslan, ana syab'an. Kalau mal'an itu penuh, misalnya gelas seperti contoh di bawah nanti ya. Ustaz, afwan, bisa diulang barusan suara ustaznya apa ya? Putus. Bergetar. Jelas. Iya, bergetar kayak enggak jelas. Getar. Nih. Masih bergetar. Gitu, kayak ada Bible gitu. Kayak lagi nge-break. Ya. Ini bergetar. Tuh, gitu masih. Tuh sekarang tuh. Ah, bergetar. Masih. Nge-break. Barusan coba diulang, Ustaz. Iya. Tuh, nyanyengka. Kenapa? Masih Ustaz. Masih ya? Lapar yang haus yang marah yang penuh. Mungkin kalau keluar dulu bagaimana Ustaz? Ustaznya nggak bisa keluar dulu nanti ini ya. Jangan keluar dulu. Ini masih. Kali mic-nya kali. Coba. Masih ya? Pulang Ustaz. Enggak udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Koneksi kali. Iya, Pak. Baik, kaslan artinya pemalas, jau'anu yang lapar, atshan yang haus. Ghadban yang marah, mal'an yang penuh, syaba'an yang kenyang. Syaba'an yang mana? Di mana? Ditambahin sendiri. Ini? Oh, ditambahin ya? Iya, yang saya tambahin ini. Syaba'an yang kenyang, Ustaz? Yang kenyang, ya. Kalau sabian apa, Ustaz? Kan apa itu syaba'an? Syaba'an ya, Ustaz? Yang kenyang. Kalau sabian artinya apa Ustaz? Nggak, ini mah iseng aja penanya. Iya, wallah alam. Sabian nggak tahu saya. Nggak tahu. Oh, kira-kira ada. Kalau sabiun itu dalam bahasa Arab tawanan. Sabiun? Apa tak? Tawanan. Tawanan. Oh, tawanan perang. Sabi. Kira-kira nama sabian itu ambil dari bahasa Arab gitu Ustaz. Oh. Iya, ada nama arti cete ya, Sabian ya. Ada nama artinya. Ustaz mau tanya, itu kaslanu ru ya belakangnya bukan nun gitu ya. Gak, kaslanu, ini semuanya enggak boleh tanwin. Semuanya. Oh. Ya, kenapa, ya. Tat? Nah, itu nanti aja. Panjang ceritanya. Oh, ya. Hai, gimana Tai? Ya. Oke. Okay. Ini teteh digunakan, kata-kata ini digunakan oleh laki-laki ya teh ya. Laki-laki, muzakkar teh. Ini ngelek ya teh ya. Coba saya matiin. Ngelek. Ini teh digunakan oleh siapa? Laki-laki teh. Nah, kalau perempuan bilang saya lapar bukan kaslanu ya, tapi kasla. Itu teh. Ini alif maksura ya, alif bengkok. Jau'a. Ini kalau
wanita yang lapar. Kalau teteh bilang saya lapar, ana jau'a, bukan jau'an. Ya, kalau suami teteh bilang ana jau'an, pakai ini. Kalau teteh, ana jau'a. Gitu ya. Oh, kalau perempuan jau'a. Nah, jau'a, dia panjang di sini. Atusha. Atusha. Terus wadba. Terus apa lagi? Mal a ya, atau tulisan mal a gimana? Mal a mal mal a terus syab'a. Nah, ini buat perempuan deh. Ini laki-laki mufrad, muzakkar mufrad. Kalau ini mu'annas, perempuan tunggal yang pakai ya. Mufradah. Karena nanti ini ada jamaknya lagi. Kasla jadi kusala. Kusala. Artinya sama tapi tak. Artinya sama, cuman penggunaannya. Kalau yang di atas untuk laki-laki, yang di bawah itu untuk perempuan. Kok kusala? Itu jamak. Itu nanti kata jamak nanti kita pelajari insya Allah. Hai Ustaz, apuan ya? Itu kasla ya teh? Yang bawah yang muannas itu kasla ya Ustaz? Kasla, iya pakai alif kasla ya gini, tapi gak ada titik ya, jangan dikasih titik. Ulangi Ustaz, kasla terus apa Ustaz? Kasla, jawa, atusha, ghadba. Mal'a, syaba'a. Oh, jadi nunnya dihilangin semua ya Ustaz? Iya, ya, kalau perempuan alif sama nun diganti sama ya al-maksurah, sama alif al-maksurah. Kayak ala ya, tapi ala dibacanya. Iya, benar. Kayak kata ala. Iya. Ini teteh kalau enggak dipakai digunakan ya kosakatanya bakal hilang teh. Jadi mulai ngoceh bahasa Arab ya teh. Ngomong bahasa Arab. Ana jau'a, bilang aja ana jau'a. Saya lapar. Makanan di dapur. Apa teh bahasa Arabnya? Makanan itu di dapur. Di dapur kemarin apa ya? Iya. Nah, lupa. Ya, at-ta'amu fil matbakhi. At-ta'amu fil matbakhi. Jadi kalau dibilang sama suami teteh misalnya atau anak laki-laki teteh, ana jau'an, ana jau'an, saya lapar. Terus teteh jawab at-ta'amu fil matbakhi. Ya. At-ta'amu fil matbakhi. Makanan ada di dapur. At-ta'amu makanan at-ta'amu fil matbakhi.
Nah, mulai dirangkai ya teteh, pelan-pelan. Di kalau ini, kalau kalimat ini dalam bahasa Arab gimana ya gitu. Jadi pelan-pelan dirangkai, diucapkan ya. Nah, kelas sudah ini teteh. Ya. Belum Ustaz. Belum ya. Atau sambil nulis kita langsung baca aja. Ini kita baca bareng aja ya. Nomor 1 rokom wahid, semuanya kita baca. Saya baca dulu. Ana jau'an. Ana jau'an. Ana jau'an. A'anta jau'an? Apakah kamu jauh? Menjauh ya. Yang jauh ya. Lapar. Lapar. Ya. Yang lapar. Ya. Apakah kamu yang lapar? Ya. La ana atusan. La ana atusan. Asyan nih. Atusan. Ya, atusan. Enggak saya haus ya. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Dimana dal mudarrisu ghadbanul yauma? Kenapa guru marah hari ini? Kenapa guru marah hari ini? Berarti kenapa itu limaza ya? Ya. Limaza. Kenapa? Limaza. Kenapa? Hari ini yauma. Yauma. Al yauma hari ini. Kalau al yaumu hari aja. Tapi kalau al yauma hari ini artinya. Oh, al yauma hari ini. Kalau al yaum hari aja. Al yaum hari. Oh gitu. Oh, pakainya belakangnya ma ya kalau hari ini ya. Ya, kata Allah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, al yauma pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, dinakum agama kalian, ya itu jadi al-yauma artinya adalah hari ini. Baik, nomor 4 kita baca al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu. Ya, gelas itu penuh. Gelas itu penuh. Penuh dengan apa? Bilma'i. Penuh dengan air. Air. Ya. Kan nggak ada terusannya, kita terusin sendiri gitu. Iya, kalau mau ditambahkan ya seperti itu. Tadi tambahinnya apa? Bilma'i. Atau boleh juga al-kubu mal'anu ma'an. Boleh juga. Nambar kalafik. Sudah teteh, kita lanjut. Lanjut Ustaz. Baik, ini kosakata kemarin ya. Yang sudah dirangkum. Kita baca aja semuanya. Al-lughatu. 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 Ya, bahasa. Bahasa. Syahirun. 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 Terkenal. Terkenal. Al-Madinatu. Al-Madinatu. Ya, kota ya.
atau kota, kota Madinah. Ya, At-Tha'iru. 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 Itu ada tasjid kan, Tat, ya? Gak ada. Contoh. Oh ya, karena dia syamsiah. At-Tha'iru. Ya. Al-Yawmu. 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 Hari. Hari. Kaslanu. 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 Ya, ini sampai sini udah tahu artinya. Jau'anu. Malas. Jau'anu. Jau'anu. Atushanu. Atushanu. Mal'anu. Ghabbanu. 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 Ya, al-'usfuru. 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 Ya, artinya apa teh? Burung kutilang. Burung kutilang. Ya, al-yauma. Burung kutilang, Ustaz. Al-yauma. Kalau di kamus kutilang ya. Aku tilang ya, oh, nah, Ustaz. Al-yauma. 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 Ya, hari ini. Hari ini. Ya, kan ada dua nih. Ada al-yaumu, ada al-yauma. Ini di buku kita enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oh, di saya ada. Enggak tahu ini Teteh enggak bawa bukunya, lupa. Ini lagi di jalan, Ustaz, enggak kedengeran, Ustaz, suara dari luar. Enggak. Ini lagi di jalan nih sambil jalan. Oh, iya. Tapi Teteh suaranya ya? Bagus, enggak ada suara apa-apa, Teteh. Oh, alhamdulillah berarti bening suara dari apa, di mobil lagi jalan teh, di mobil. Iya, lagi jalan di mobil. Iya, betul, Ustaz. Oh, lagi makanya bagus berarti teh. Kirain jalan kaki. Iya, sepatu orangnya bening. Masyaallah. Sepatu nomor berapa, Mbak Yanti? Jangan repot-repot teh, buain aja sih ke pabriknya. Masyaallah. Ya, Afwan, ini disambil di jalan, Ustaz. Ya, boleh. Udah, Teteh, kita lanjut. Jut apa lanjut? Lanjut. Ya, baik. Ini pelajaran 9 dibagi 2 ini ya, dua apa namanya ini? Dua sub ya, subbab ya. Jadi ada yang hamzah yang pertama di atas, yang kedua yang ba di sini. Pembahasannya juga masih sama, yaitu naat man'ud atau sifat mausuf, tapi ada yang beda sedikit di sini. Ya, bedanya apa? Ya udah kita baca dulu. Coba mulai dulu dari teh. Siapa yang terakhir tadi teh, masih ingat nggak? Saya insya Allah udah bisa. Udah bisa. Bisa nama. Ya udah coba. Hotel ini tapi nomor 5 ya. Nomor 14 ya. Yang terakhir kemarin. Yang terakhir kemarin. Yang terakhir tadi barusan. Ana, Ustaz. Ana siapa? Teh Sylvia. Ya, tafadhali ya, Teh Sylvia. Ya, baca teh baris satu baris. Baris pertama. Ainal mudarisun, mudarisu. Ini benar enggak? Ya, ainal mudarisu diartikan teh. Mudarisu aina. Apa ya, Ustaz, lupa? Nah, di mana? Di mana guru itu? Oh, ya di mana guru itu? Ya. Baik, nomor 7 Mbak Mut, tafadhali. Mbak Mut, hadirah.
tunggunya. Mahmud enggak ada ya. Nomor 8. Emang oh, ada Pak. Ya. Tafadhol deh, Pak. Ada. Ya, ada nomor 8 langsung nomor 8 enggak bisa. Nomor 9, nomor 10, Teh Yanti. Iya, Tat. Ya. Nomor berapa, Tat? Ini baris kedua, Teh. Huwa fil faslu. Faslu, ya. Fi huruf jar, Teh. Huwa fil. Hah? Fi huruf jar. Fi. Huwa fil. Benar kan, Tat? Ya, benar. Huwa fil faslu fasli. Ya, fasli teh. Iya kan, fasli kan. Ya, fasli. Iya. Ya. Huwa fil fasli. Huwa dia fi dalam kelas ya. Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Hai. Oke. Okay. Nomor... Masih meraba-raba saya. Iya. Maaf. Oke, nomor 12 Taina ya. Adil Ustaz, wa ainal mudarrisul jadidu? Dan di mana murid yang lama? Guru. Dan di mana guru yang lama? Asyik Ustaz kalau yang ini. Baru. Dan di mana guru yang lama? Baru. Iya. Jadi di mana guru yang baru? Guru. Ya. Terus 14. Saya lagi tuh. Aina polibu, aina pol. Oh, yang itu. Yeah. Wa indal mudiri. Siapa ya? Dia. Bentar, Ustaz. Huwa indal di samping ya? Di sisi. Oh di, ya di sisi. Dia di sisi kepala sekolah. Ya, atau bisa juga hampir sama dengan ma'a ya, bersama ya, inda. Oh, inda juga di samping, bisa juga bersama Ustaz Nam. Ya. Itu apa sih? Tat al mudaris, mudaris kan. Yang mana? Huwa indal mu mudiri. Mudir, kepala mudir, sekolah. Mudir, iya. Iya, lupa saya. Iya. Dia di sebelah. Berikutnya, Rakam Wahid, Teh Ani. Saya? Yang mana nih? Benar, saya? Ya, Teh Ani, ya, benar. Teh Ani Rifani. Oh, ya. Yang mana, Ustaz? Yang itu. 1, 2. Oh, Aina. 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 Kobi. Aina tolibul. Oh, mana? Aina tolibul jadi du? Iya. Di mana? Murid ya? Iya. Yang baru. Mana murid yang baru? 6. Iya, betul. 6, sahih. Mbak Irmo, tafadhali. Ustaz. Dhahaba ilal maktabati. Telah pergi ke perpus. Maksud perpus. 6. Teh Vivi, tafadhali. Man zalika rojulul towilul ladi towilul ladi ya towilul kharajal ana. Rojal ana minal mudarris satu. Ya, minal madrasati. Amin dan mudah.
Madrasati. Madrasati. Ya. Coba diulangi siapa lagi teh bacanya. Manzalika rojulu lojulut towilu apa sih? Allazi kharajal ana minal madrasatu min huruf jar madrasati ya minal madrasati ya. Minal madrasati coba diartikan deh siapa laki-laki itu Tawil tinggi. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Alladhi yang ya kharaja apa mana kharaja? Keluar. Ya keluar. Yang keluar. Al-ana berarti al-ana sekarang ya. Oh, bukan beda penuh ya. Ya. Pemal itu bukan al itu iya. Kaslan pemal ini al-an iya. Al-an artinya sekarang yang sekarang keluar dari sekolah ya siapa iya. Lelaki yang tinggi itu yang siapa keluar sekarang dari sekolah yang keluar dari sekolah ya nah merokom arba'at ya Sally tafadhali. Nama Ustaz wal mudirul jadidu. Dia kepala sekolah yang baru. Iya, dia kepala sekolah yang baru. Nah, terus berikutnya siapa teh? Nomor 5 ya Teh Syifa. Waman waladul sogiru sogirul di sogirul ladi kharajal ana ya minal fasli dan siapa laki-laki dan siapa anak laki-laki yang kecil itu yang keluar sekarang dari kelas iya orkomik saya Silvi rokom kita Ustaz. Ya. Yang mana ya Ustaz? Yang ini. Huwa benul mudiri jadidi. Iya, huwa benul mudiril jadidi. Artinya teh. Huwa dia anak ya Ustaz. Putra. Benul. Iya dia putra mudir kepala sekolah yang baru ya Ustaz. Iya, kepala sekolah yang baru. Baik, berikutnya Mbak Mut. Ya, mudah-mudahan ada suaranya ya. Oke. Ya, sudah. Alhamdulillah. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Milik siapa mobil yang bagus itu? Ya. Barakallahu fiik. Nomor 8, 9, 10 Teyanti. Aduh saya ya Tadya. Hiya tuh perempuan kan? Ya, kembali ke sayarah. Ini kembali ke sini.
Jadi dia kan itu ya yang baru ya. Iya, dia milik kepala sekolah yang baru. Iya. Pertanyaannya kan milik siapa mobil yang bagus itu. Jadi jawabannya dia milik kepala sekolah yang baru. Iya, untuk perempuan atau laki-laki? Iya, perempuan ya, Tet ya. Yang saya tahu. Iya, iya perempuan. Iya. Iya. Tapi ya, perempuan dalam bahasa Arab enggak mesti orang. Kata benda juga orang. Kata benda juga bisa digolongkan perempuan. Oh iya 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 lupa ya, saya. Cirinya ada tak marbutoh di akhirnya. Iya iya iya. Nah, jazakallah khairan katsiran tat. Oh iya. Baik, nomor 11 mana 11 enggak ada ya. Nomor 12 Tainayah tafadhali. Ya Ustaz, yang hiya itu ya sekarang Ustaz ya? Yang ini. Di mana hadal kitabul kabiru? Ya. Ahwalil mudarrisi. Milik siapa? Buku. Buku yang besar ini. Apakah ini milik guru? Iya, barakallah. Bagus, Teh. Cici nomor 13. Naam Ustaz, assalamualaikum. Afwan terlambat Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak apa-apa Teh. Benar-benar bisa simak Teh. Insyaallah. Ya. Nomor berapa Ustaz? Setelah liman ya. Kabiru besar ya Teh ya? Yang ini. Kabir besar. La walid. Ya. Iya Teh. La huwa li talibil jadidi. Ya. Bukan. Duhua ini